Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, boleh kita tahu nama siapa dan dari mana dia datang? Nama saya Muhammad Fadil Abu Qasim. Okey. Saya berasal dari orang Ismailan. Ismailan. Akak saya telefon minta tolong dia berniaga. Dia nak buka bisnes lain. Bisnes lain lah. Sebelum ni dia jual meatball. Meatball. Meatball tu orang kata kos dia tinggi. Meatball macam meatball IKEA tu. Ah, IKEA okay. Meatball biasa. Biasa tu. Lepas tu Lepas tu dia minta tolong niaga dengan dia. Jalankan bisnes dia. So sekarang ni daripada bulan 1 start daripada bulan 1 tu jual aiskrim RM1. Jual aiskrim kos RM1. Aiskrim colek. Okey. Ha. Jual kat mana kereta tu? Kat sekolah. Oh, kat sekolah. Makan masa 25 minit. 25 minit. Dia orang keluar, balik sekolah. Time-time tu lah kita. Tu. Aiskrim RM1 tu kita orang jual sampai bulan 4 je. Maksudnya meniaga kat sekolah, sekolah sampai bulan 4 sebab ada modal sikit kan. Cari idea, tengok lah wakak mana dia khusus. Tak tahu dia pandai buat aiskrim lah. Kita orang try tu. Yang saya pernah jumpa gitu kan. Okay. Try tengok boleh pergi. Satu cup berapa jual? Satu cup RM5. Satu kat lima ringgit. Yang first day tu berapa dapat duit jual aiskrim? First day tu orang kata tiga kali ganda daripada modal. Pada kos. Kali ganda. Okay. So lepas tu apa terjadi? Bancu aiskrim tu pun gunakan mesin manual. Mesin lama lah, mesin kayu. Mesin Thailand tu orang kata. Nak kena masuk air batu, garam tapi orang kata apa? Leceh dia lah cerita. Risiko dia garam lah. Garam lah. Takut garam termasuk boleh dalam rosak, pancuan aiskrim. Semua kan. Garam dengan air batu. Dia hakis besi lah. Besi. So sekarang ni kenapa nak sikit, itu yang kita orang kenapa nak upgrade pula ni? Cari ni lah orang kata setiap kali peringkat mesti ada naik sikit lah. Kalau menurun tu orang kata tak stabil. Dia tak sabar lah. So setiap kali bisnes mesti ada improvement lah. By time bulan-bulan ke bulan. Bila kak cakap ada tempat boleh ni kan. Kata nak memudahkan dapat mesin je ni. Sewa pun okey lah. Sebelum ni kalau tak ada mesin besar ni, apa yang planning nak buat? Nak beli satu lagi mesin manual. Tapi yang kata manpower pula tak ikut kat rumah. Tempat baca aiskrim tu. Ya. Saya seorang kan. Seorang. Nanti terkejar-kejar pula. Terkejar pula nak meniaga lagi. Nak aiskrim lagi kan. So perancangan dalam masa terdekat ni macam mana pula? So apa yang buat sekarang? Boleh cerita apa yang sekarang dah berlaku sekarang? Macam mana meniaga? Fokus dengan mencari ejen-ejen. Apa? Orang kata nak sebarkan the request aiskrim ni. Produk the request aiskrim. So sekarang ni nak kira macam nak tambah lagi ejen supaya jualan lebih meningkat. Lebih ramai kan, mana-mana tempat-tempat macam yang ada sekarang ni, setapak, Selayang. Tu. Okay, yang Gombak tu, itu dia bahagian main pasar malam ya. Pasar malam dia buka meja. Dia tak selalu sangat ambil aiskrim. Yang selalu ambil aiskrim ni yang setapak lah. Setapak. Maksudnya ada ejen. Ejen. So ejen ni akan ambil aiskrim. So you all jual aiskrim melalui ejen lah. So ejen akan tolong jualkan. Ready stock kan. Ready stock. So sekarang ni tugas ready stock ke? Ready stock ke? Tenang Kalau tengok macam mana buat marketing pula? Bab marketing tu akak saya yang meruskan. Akak yang meruskan lah. Dia macam dah banyak stock dah kira orang kata lebih pada target. Ada lah yang sendiri punya kan. Macam adik-adik nak pergi meniaga lah. Ada yang ambil macam Sabtu Ahad. Diorang cuti kan. Tapi tu orang kata bukan gaji hari ya kita orang bagi. Bagi komisen ni. Satu cup RM1. Okey. Okay, apa pencapaian yang bagi you sendiri yang you rasa macam paling wow sepanjang you meniaga aiskrim lah. Okey, you boleh share sikit pengalaman kepada kita punya audience. Kata benda yang tak dijangka orang benda jual aiskrim. Dulu kita tengok orang Bangla jual aiskrim pun pandang saingan. Sekali kita sendiri buat, kita sendiri tahu macam mana pendapatan. Boleh share tak pengalaman yang nega dekat apa? Jalan Tar, KL ke? Oh, berapa dapat duit? Dengar macam banyak eh. Kat Jalan Tar tu macam mana boleh dapat idea nak menega kat situ? Bulan puasa kita orang
tak target pun nak jual aiskrim. Kita jual air. Air jus mangga lava tu. Dan siapa nak beli aiskrim kan bulan puasa ni? Yeah. Nanti kalau dia orang beli macam mana pula sampai rumah cair dah. Sampai rumah cair. Jangan target lah malam. Malam. Malam macam jalan tar ni sebab sana ramai orang. Ramai orang. Ya tu kat sana dalam tu penuh orang macam sardin, panas. Bila dia orang keluar mesti dia orang cari air. Pandai lah dia orang ni. So kita orang target itu tempat orang kata memang lubuk duit. Lubuk duit. Cubalah 2 biji motor dulu. Cuba tengok. Malam tu tak sampai sejam. Tak sampai sejam. Dah kena balik dah. Dah kena call budak lain dah. Budak yang seorang lagi tu dia duduk dekat Jalan Coket. Dekat KL juga. Dekat-dekat juga lah. Okay. Siap call dia, suruh datang. Okay. Dia datang pun orang yang beratur kat saya tu dia beralih pula kat dia. Kata continue kan. Continue lah ya. Sambung shift kan. Sambung shift. Income tak berapa lah, contoh meniaga kat situ lah. Sebulan bulan puasa tu. Benda yang tak jangka dalam 12 hari, 15,000. 15,000 dapat eh? Nega aiskrim dalam satu hari. Satu hari boleh dapat? Boleh dapat dalam 1,000. 1,000 lebih lah. Kalau 2 orang, 3 orang tu, insyaAllah dalam 2,800 je. Okay, macam apa, mungkin sedikit nasihat kepada, mungkin ada setengah kawan-kawan kita menega aiskrim ni rasa down, cakap untuk bisnes aiskrim macam susah nak buat duit. Dia kadang-kadang bisnes aiskrim ni ada yang tak tahan orang mengata. Tak tahan orang mengata? Ada juga yang macam apa orang kata segan-segan silu kan. Dia jual aiskrim ni. Okay. Dah elok semangat. Dah ada yang cakap tak nak aiskrim. Dia boleh jadi down. Dia maksudnya dia ada masalah diri sendiri lah. Dia rasa kadang ada yang jatuh. Kadang-kadang ada yang bila orang kata apa, dah ada untung sikit, masalah kos, ada jadi down. So, apa yang boleh buat? Benda ni yang kata banyak cara lagi lah nak buat. So, satu benda tu macam contoh pasal malam tak boleh pergi, kita cari cara lain. Time lunch, time office, tempat-tempat orang yang ramai rainbow. Bagi kita jual aiskrim, dessert. Cari tempat kedai makan, macam ikan bakar. Pas dah makan ikan bakar, makan dia orang mesti nak cari orang kata pemanis mulut lah. Pemanis mulut. So, strategi tu berhasil lah. Boleh lah insyaAllah. Kadang yang saranan tadi, benda macam tu juga. Kadang saranan tadi kalau orang yang macam mungkin dia rasa macam penegas sikit ni malu ke apa saranan pesanan lah. Mula dulu saya pun malu juga. Malu juga. Sama juga malu. Tapi bila orang kata orang-orang yang dah senang, dia tak pernah rendah pada kita ni peniaga-peniaga di jalan. Okay. Dia orang akan kata semangat lah, orang kata bagus lah. Jarang lah jumpa orang nak muda. Oh, okay. Tapi sebenarnya bila kita dah berjaya, contohnya buat duit kat situ, kita rasa malu tu nombor 2 dah, betul tak? Nombor 2 dah. Tak ada dah malu. So first step tu is always the hardest lah. Cuma satu je lah. Kata kalau nak berniaga ni kena cari idea lebih. Kena idea lebih lah. Kalau okay, macam tak. Petang kita selalu satu lubuk kita dah dapat pasal malam. Okay. Tak selalunya pasal malam yang jadi lubuk. Sebab sekarang musim hujan. So kita kena cari idea tengah hari, time lunch, cari kedai makan orang yang ramai. Kalau boleh discuss dengan orang owner kedai tu, duduk betul-betul depan tu. Pandai dah berniaga. Lepas tu online kena update selalu lah dalam media sosial. Macam Facebook kan. Jenis-jenis orang kat rumah ni bersama-sama dia tengok Facebook, kita update mesti dia sampai. Senang nak menjual Okey, itu saja. Terima kasih. Sama. Masjid Negara, beratur orang. Negeri simple macam ni kan, tak motor satu. Tak motor je ni lah. So macam mana nak bagi tahu dia orang ada jual SK kat sini? Update Facebook lah. So, ni ejen tu. Ejen-ejen lah, orang kata nak tarik ejen lain lagi kan. Bagi contoh macam ejen yang pernah ambil, dia orang berhasil lah. Ramai ni, dengar artis pun pernah makan eh? Betul ke? Ada, sekejap. Gambar artis.